Halo guys, Erwin di sini. Jadi ini adalah konten baru. Nama kontennya adalah BF ya, atau bedah bedah film. Jadi di sini aku akan kasih reaksi guys untuk trailer ya atau film-film yang lagi tren, yang lagi in, lagi hot ya. Aku akan kasih reaksiku guys. Dan sekali lagi guys, sebelum kita mulai, ini adalah pendapat pribadi ya. Jadi kalau kalian tidak setuju, silahkan berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Aku menerima segala masukan, soalnya ini juga baru video pertama dan banyak kekurangan guys. Jadi silahkan kalian komentar sebanyak-banyaknya dan pasti akan aku balas satu persatu guys. Oke, langsung aja kita mulai guys. Enjoy, thank you. Oke guys, jadi untuk live actionnya si One Piece ini itu akan keluar di Netflix pada tanggal 31 Agustus atau kira-kira 2 bulan lagi. Dan formatnya dia itu bukan movie ya, jadi formatnya itu adalah series dan ada 8 series guys. Kenapa bukan movie? Soalnya itu dia nanti arc-nya itu sampai dia akan ngerekut si Sanji atau di Barati ya. Jadi kan yang pertama yang akan direkut itu harusnya kalau menurut animnya ya, itu harusnya adalah si Zoro. Lalu setelah Zoro itu adalah si Nami, Nami Usopp, habis Usopp itu adalah Sanji, dan harusnya yang terakhir adalah Chopper untuk yang 5 pemain utamanya ya guys ya. Tapi kayaknya Chopper ini bakal di skip ya, soalnya kan seperti kalian tahu ini live action dan Chopper itu adalah manusia rusa dan kayaknya CGI nya belum mampu. Dan yang bikin aku penasaran itu nanti harusnya ya, kalau waktu ngerekut Nami itu ada Arlong guys, atau yang manusia ikan itu. Dan itu kan hidungnya kan ada seperti kayak gerajinya itu enggak sih, itu kan ikan cucut ya kalau nggak salah. Nah itu aku penasaran gimana cara live actionnya dia mempresentasikan si Arlong itu guys. Oke, langsung aja guys kita lihat trailernya bersama. Nanti aku akan masukkan ya apa yang aku temukan dengan yang di anim. Jadi gambar yang dari anim aku akan masukkan. Kita bandingkan dari versi anim dan versi live actionnya. Kalau misalnya ada yang kurang, tolong kalian beritahu aku di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih guys, langsung kita mulai. Oke guys, di skin awal ini kita bisa lihat ya, itu ada kapal, itu adalah kapalnya Shanks. Kalau kalian nggak tahu, namanya Red Force. Lalu ini kotanya ini adalah Windmill, Windmill Village. Itu kalian bisa lihat ya, ada windmillnya. Atau bisa disebut Fusa, Fusa Village juga guys. Oke, ini adalah pemerannya si Luffy guys, Mr. Godoy ya, Inaki Godoy. Aku nggak ngerti cara bacanya yang di depan ya, Inakinya itu soalnya di tanda N-nya itu ada kayak ombak gitu guys. Aku nggak ngerti cara bacanya, jadi kita sebut Godoy aja guys. Oke, gimana menurut kalian, apakah cocok? Kalau menurutku sih ya cocok-cocok aja ya untuk Luffy. Oke guys, di sini kalian bisa melihat ya ada Going Merry yang sedang dibangun. Nah, tapi di sini anehnya guys, Going Merry-nya tuh mulutnya kayak terbuka gitu, kayak mangap gitu guys ya. Dan seingatku guys, untuk di versi anime-nya itu mulutnya tuh cuma tersenyum simpel atau tersenyum simpel gitu aja ya guys ya. Enggak terbuka seperti ini. Nah, ini kayaknya guys, soalnya di episode berapa ya yang waktu itu nanti kebakar si Going Merry-nya. Itu nanti Going Merry bakal bisa ngomong guys, dan kayaknya ini mulutnya terbuka itu biar nanti bisa ngasih efek suaranya ngomong gitu guys. Itu di episode berapa ya, aku lupa, pokoknya itu episode sedih banget guys. Dan itu kalau nggak salah aku juga nangis guys anjir waktu itu ya, waktu aku SMA kayaknya episode itu. Itu nanti Going Merry-nya bakal terbakar, nanti si Luffy-nya bakal ganti ke perahu yang baru guys, yang Sunny itu ya kalau nggak salah. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah Barati, ini adalah restoran ya, restoran kapal. Ini tempat nanti si Luffy bakal ketemu sama si Sanji guys. Jadi di Barati ini. Oke, di sini adalah Shellstone guys. Ini adalah kota di mana Zoro itu ditangkap kalau nggak salah. Jadi ini adalah kota di mana nanti si Luffy bakal ketemu sama si Zoro guys. Oke, ini adalah pemainnya si Zoro ya, Makenyu. Ini kalau kalian nggak tahu, dia adalah pemainnya Seiya ya, di live actionnya Senseiya. Lalu pernah main juga di Samurai X guys, NEC ya, NEC Yukishiro kalau nggak salah.
Oke, ini kira-kira kalau menurut kalian cocok atau enggak? Kalau menurutku sih ini lumayan cocok ya. Lumayan cocok, cuma lebih bagus kalau dia dikasih bandana, guys. Itu lebih keren kayaknya ya, daripada seperti ini. Untuk yang ini guys, ini aku menduga ini adalah kapal pertamanya Luffy sebelum Going Merry. Jadi setelah dia itu menyelamatin si Zoro, itu harusnya dia bakal naik kapal ya. Itu bersama Zoro, itu kapalnya seperti ini tapi nggak ada namanya guys. Pokoknya kalian bisa lihat kalau nggak salah di episode 3, kalau nggak episode 4. Apakah benar kapalnya itu atau ini adalah kapal yang lain guys? Tolong beritahu aku di kolom komentar ya guys ya. The Grand Line. Oke, ini adalah Emily Rat ya guys ya, atau pemerannya Shinami. Ini aslinya cantik banget guys orang ini. Tapi sayangnya ya, ini untuk awal itu namanya masih kecil guys dan rambutnya masih pendek ya. Dan dia nggak terlalu cocok kalau pakai wig. Tapi kalau di arc yang sekarang ya, arc yang terakhir-terakhir itu namanya rambutnya udah diurai panjang itu, dia nggak usah pakai wig guys, pakai rambut aslinya dia itu jauh lebih cantik guys. Nanti kalian tolong beritahu aku ya di kolom komentar apakah setuju dengan pendapatku atau tidak guys. Oke, ini adalah Shanks ya, Shanks sama Lord of the Coast yang belut laut itu ya. Ini epic banget guys, jegeknya mantep ya. Ya untuk pemain Shanksnya itu seperti ini. Kalian bisa komen ya apakah cocok untuk menjadi Shanks atau tidak. Oke, ini adalah kapalnya Alvida ya, temennya Buggy, namanya Miss Love Duck ya. Kalau nggak salah kapal bebek ini. Oke, ini adalah Buggy ya. Jadi di sini Buggy-nya modelnya kayak psycho gitu ya, kayak Joker istilahnya seperti itu. Bukan Buggy yang lucu ya, yang kocak yang seperti kita tahu. Soalnya pada awal-awal episode ya, emang Buggy itu karakternya seperti ini guys. Jadi emang seperti serem gitu. Tapi berjalannya episode ya, dia semakin jadi kocak-kocak itu jadi seperti jadi kayak figuran gitu. Ini awal itu Buggy-nya kalau seingatku ya, itu emang kayak musuh bebuyutannya si Luffy. Oke, ini adalah kapalnya si Garp ya, kakeknya si Luffy, Admiral itu guys. Ini kapalnya si Garp ya, itu ada bulldognya, udah pasti bener. Oke, ini adalah Usopp guys, nama pemainnya adalah Jacob Gibson ya. Lumayan cocok ya kalau menurutku untuk pemainnya. Sayangnya hidungnya nggak panjang kayak Usopp guys, tapi normal aja. Menurutku masih masuk lah ya untuk menjadi Usopp. Silahkan kalian komen ya apakah cocok atau enggak untuk Usopp. Oke, ini yang terakhir adalah Sanji ya guys ya. Ini untuk pemerannya namanya Taskylar. Kalau menurutku guys ini agak kurang masuk ya untuk memerankan si Sanji. Soalnya yang pertama untuk alisnya ya, dia nggak dibikin melingkar. Soalnya ciri khasnya si Sanji itu alisnya melingkar. Ya meskipun Usopp pun hidungnya nggak panjang ya. Soalnya kalau hidung gimana anjir. Tapi kalau alis kan masih bisa ya. Lalu yang kedua rambutnya guys kurang cocok dengan bentuk mukanya. Lalu yang ketiga itu bentuk badannya dia ini terlalu bulky kalau menurutku guys. Jadi kalau kalian perhatikan ya di One Piece itu Sanji itu tipenya tuh dia lincah kan, dia soalnya main di ini ya kakinya ya. Jadi dia tipenya ramping dan lincah, bukan tipe yang bulky seperti ini. Lalu yang terakhir guys, mukanya dia itu terlalu serius guys. Jadi kalian bisa membayangkan nggak itu kalau si Sanji yang terakhir-terakhir waktu dia lagi kasmaran yang matanya berbentuk hati itu, kayaknya susah nggak sih wajah seperti ini mengekspresikan wajah Sanji yang lagi kasmaran seperti itu guys. Oke, silahkan kalian komen ya apakah kalian setuju dengan pendapatku atau tidak. Oke guys, ini yang terakhir ya. Sekaligus sekalian aku tutup untuk videonya. Jadi di sini kalian bisa lihat yang di belakang Luffy itu adalah si Kobe. Lalu untuk Gomu-Gomu no pistolnya itu juga termasuk bagus guys, termasuk smooth ya untuk stretchingnya. Lalu yang dipukul ini aku kurang tahu guys, tapi tebakanku itu adalah Alvida. Jadi kalau kalian tahu tolong ditulis di kolom komentar. Dan sekali lagi guys, ini semua adalah pendapat pribadi ya guys ya. Kalau ada yang tidak setuju silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau ada yang kurang juga kalian bisa kritik di kolom komentar ya guys ya. Soalnya ini juga baru video pertama dan masih banyak kekurangan guys. Oke, kira-kira begitu aja guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.
Hollow Earth fighters call out their finishing moves. No, they don't.